dan ketaatan kepada perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tak perlu mengadakan kenduri. Kalau tak dapat mengadakan kenduri sekalipun, yang penting taat perintah, jauh larangan, itu bersyukurlah namanya. Walaupun tak dapat mengadakan kenduri kesyukuran. Bukanlah yang dikatakan kesyukuran itu semata-mata kenduri kesyukuran. Lantaran bahawa ramai yang mampu buat kenduri kesyukuran. Kalaulah kesyukuran itu semata-mata dengan kenduri, ramailah yang tak dapat bersyukur dengan Allah. Jadi bersyukur kepada Allah itu bukan dengan kenduri semata. Taat dan patuh. Bahkan ada orang yang buat kenduri kesyukuran dalam masa yang sama, dia kufur kepada Allah. Dia buat kenduri syukur tapi dia kufur. Dia tak sembahyang. Kemudian dipanggil pula yang melibatkan khurafat-khurafat. Ya, jadi ini yang menyebabkan kita kata boleh menyebabkan dia kufur kepada Allah. Ya, kufur kepada Allah. Jadi bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu, dan ingatlah wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu sekalian akan rujuk kembali kepada Allah. Kehidupanmu di dunia akan berakhir, kamu akan dipanggil Tuhan kembalinya jika datang waktunya. Artinya bahawa dalam agenda kita, kita tidak akan berterusan di dunia. Bahkan kita tidak akan menyangka bahawa harta kita itu akan mengekalkan kita. Kita tidak akan termasuk di dalam lumazatin yahsabuna anna ma lahu akhlada. Sangkanya bahawa hartanya boleh mengekalkan hidupnya. Kita tidak akan jadi lumazatin. Bercerai badan dengan nyawa roh, ya, dengan jasad. Badan kembali ke asalnya, iaitu ke tanah. From ash to ash, ialah daripada tanah ke tanah. Nyawa kembali kepada Allah kerana ia datang daripada Allah. Ruh ciptaan Allah, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah maknanya tiupkan dalam rahim itu daripada ruhnya, iaitu sumbernya daripada Allah, ciptaan Allah. Kemudian setelah itu dikubur, ya, setelah itu manusia itu dikuburkan, dan bila dikuburkan dikembalikan semula rohnya ke kubur untuk dia merasa sama ada rawatan min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, atau hufratan min hufarin niran, ataupun gaul kawah daripada kawah-kawah neraka. Ya, sesudah itu berlakulah kiamat, kebangkitan semula. Sesudah itu maka dibuka buku amalan, dibicarakan seorang demi seorang, kemudian dihitung, kemudian ditimbang. Ada yang dapat menyeberang sirat, ada yang terus dibawa ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Habis di situ, kemudian ayat yang ketiga, ya, ayat yang maknanya ayat 18 yang kita dah baca sebenarnya, cuma kita tidak dapat analisa maknanya kita kata perkataannya tadi. Cuba buka buku surat 159, tidak nak kita menganalisa perkataannya. Di sana ada perkataan yukadibu, sama macam yukadibu. Dia ada perkataan kadiba, mendustakan. Dia sana ada perkataan kadzaba yukadzib, maknanya berkali-kali mendustakan, kerap mendustakan, terus mendustakan. Maka dia panggil kadzaba yukadzib. Kalau kadiba sekali ya, dia berdusta. Kalau kadiba, dia berdusta. Kadiba, dia berdusta. Wa idza hadatha kadiba, bila dia cakap dia berdusta. Tapi kalau kadzaba yukadzib, maknanya berkali-kali berdusta, berkali-kali mendustakan, bahkan dusta menjadi sifat dan perangainya. Itu maknanya tukadzib. Kalau kamu begitu, kamu jangan ingat Tuhan akan terjejas. Faqad kadzabat umamun min qablikum. Kataan umam, tuan-tuan, daripada ummah. Umat, umat. Kalau satu, umat.
Kalau banyak umat pluralnya, kamu jangan ingat bila kamu itu mendustakan agama Allah, kamu telah menjejaskan Allah. Nun sebelum kamu, min qablikum, sudah ada umat, umat-umat yang mendustakan Allah. Kami tak terjejas, Allah tidak terjejas. Jadi jangan kamu rasa Allah terjejas dengan pendustaan-pendustaan. Dan Rasul tanggungjawabnya ialah bala, bala daripada maknanya kita kata menyampaikan tabligh. Maknanya kalau kita selalu sebut baligh, baligh itu maknanya sampai umurnya. Jadi bala maknanya penyampai yang sifatnya mubin, nyata. Tak ada dakwah-dakwah sembunyi-sembunyi, tak ada nyorok-nyorok, tak ada mengajar di tempat terbuka. Tiba-tiba pukul 2 pagi omongnya penuh kereta, oh punya dia ngajar, ngajar pukul 2 pagi. Ini bukan, ini bukan balaul mubin. Ada pula ngajar pukul 2 pagi. Tidak. Jadi dengan sebab itulah, jangan. Orang yang ngaji dia orang jauh-jauh, orang Kuala Lumpur, orang Kuala Pinang Pangkat, sebesar kereta nyalo-nyalo. Nanti kalau dah buat pintu, kenapa tak ngajar? Bila aku ngajar lagi masjid, ambil datang dia, oh sudah. Ini jadi ngaji 20 pagi dah pun, sunnah mana di kami? Sunnah mana di kami? Jadi dia kata, dan jika kamu mendustakan, ini sebenarnya satu macam amaran ya, dipanggil tahdi ya, amaran. Maka sesungguhnya telah mendustakan umat-umat sebelum kamu. Tak jadi apa? Tuhan tak jadi apa? Kamu jangan anggap bahawa kamu itu boleh menjejaskan Tuhan. Kamulah yang terjejas. Orang yang kufur, ya, waman kafara, siapa yang kufur kepada Allah, Allah tak akan terjejas. Sebab Allah itu fa'innallaha ghaniyyun, iaitu maha kaya. Yalah, anil alamin, daripada manusia. Tapi yang siapa yang kufur, dia telah menyeksa dirinya sendiri, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Yalah, mana-mana yang mendustakan, terutama seperti umat Nabi Nuh, termasuk isterinya, termasuk anaknya, mereka telah binasa dan hancur. Jadi kamu, wahai Quraisy, wahai ahli Makkah, kena beringat. Kamu, wahai ahli kitab, kena beringat. Dan kita pun kena beringat. Ya, kita pun sebenarnya, dari sudut bahasanya, ahli kitab. Sebab yang dikatakan ahli kitab itu ialah manusia yang ada kitab. Kitab kita Al-Quran. Dalam bahasa orang putih, ahli kitab ini dipanggil people of the book. Ya, people of the book. Maknanya orang yang ada. Maknanya kita kata buku daripada langit. Ya. Dan tidaklah kewajiban wa ma'ala rasul illa al-balagh. Kewajiban rasul tidak lain, tidak sekadar menyampaikan. Dan bila menyampaikan itu mesti mubin, jelas, nyata. Ya, ujarnya, perdebatannya, ya, dialognya mesti jelas. Tak ada pula sembunyi-sembunyi pukul 2 pagi, tak ada. Ya tak? Bagaimana pun kamu mencoba hendak mendustakan keterangan yang dibawa Rasul, namun Rasul tidak akan berhenti memberi ingatan, ingatan. Begitulah Nabi Ibrahim, begitulah Nabi Nuh, begitulah Nabi Muhammad, sampai ke akhir hayatnya terus memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Contohnya peringatan akhir Nabi, kan Nabi bagi peringatan, kau mau jaga baik-baik. Orang perempuan ni, kata Nabi lah, kau mau jaga baik-baik, sembahyang ni, kau mau jaga umat aku ni. Itu di antara peringatan-peringatan akhir, ya, peringatan akhir Nabi lah. Dan ketentuan tentang nasibmu, Tuhan lah yang menentukan. Kerja kita wajib buat. Tak ada kerja, tak dapat pahala, berdosa. Apa makna kerja di sini? Kerja amal islami. Buat kerja agama. Buat kerja agama. Tak kira lah pendidikan ke, ekonomi ke, sosial ke, ya. Aku juga program-program agama, benda buat, ya. Sebab kesudahannya itu terserah kepada Allah yang putuskan. Tuhan tanya esok, bukan kesudahan. Tuhan tanya buat ke tak buat. Ya, jadi maknanya selain daripada kita ada ilmu, kita kena ada dakwah, kita kena ada ziarah, kita kena ada tarbiyah, kita kena ada, maknanya kita kata counseling, kita kena ada usaha-usaha untuk membantu
ya, usul-usul untuk membantu umat ini, ya, usul untuk membantu umat ini, ya. Kalau kita terlibat, memang banyak kerja yang kita boleh buat, ya. Bila kita terlibat, kalau kita tak terlibat, memang rasa lapang, ya. Tak ada apa nak dibuat. Itu kalau tak terlibat. Kalau terlibat, memang kewajipan lebih banyak daripada waktu dan masa yang ada pada kita. Wallahualam. Seterusnya kita masuk ayat 19. Kita berhenti di situ, ya. Ayat 19. Nampaknya hari ini dapatlah kita 3 ayat. Yang sudah-sudah itu 2 ayat. Ya tak? Apakah yang tahu mimpi ini rasanya tak? Ya tak? Slow sikit nampaknya. Ya, mungkin tak sempat habis, kan? Kecuali kalau kita Sabtu dan Ahad itu memang kecuali kita untuk nak menghabiskan surah Al-Ankabut itu lah agak panjang, 69 ayat, ya, ya, 69. Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.